Selamat datang di SMA Negeri 3 Banjarmasin. SMA Negeri 3 Banjarmasin terletak di Jalan Veteran nomor 381, Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelas terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Jadi kalian tadi sudah dapat gambaran sekilas tentang bagaimana bangsa kita, ya, perjuangan bangsa kita dalam melawan Portugis. Di situ ada Aceh, Malaka, dan Maluku. Dari situ, karena kalau misalnya ini belum lengkap. Kemarin sudah ibu share juga PowerPoint-nya di WA grup kalian. Jadi kerjakan seperti ibu Delta, ya. Kelompok 1 tentang Malaka, jadi kerjakan saja Malaka. Untuk kelompok 2 kerjakan Aceh. Kelompok 3 tentang Aceh dan Tidore. Itu saja fokusnya.
perwakilan dari kelompok ya menyampaikan hasil kerjanya. Ya. Sementara sampai menunggu yang lain untuk presentasi dari manajernya. Silakan. Yuk. Perwakilan dari kelompok satu siapa? Silakan. Sebagian dari kelompok dua maupun kelompok tiga ya. Satu dulu temannya. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis, perlawanan Malaka, nama tokoh Katil, masa perlawanan 1811 sampai dengan 1818. Alasan melakukan perlawanan, bagian Malaka mempunyai pelabuhan laut yang letaknya sangat strategis untuk para pedagang yang berasal dari arah barat menuju arah timur dan selatan. Bentuk-bentuk perlawanan meminta bantuan dari Kesultanan Demak pada 1513. Serbuan yang dipimpin oleh Fatih Yunus membawa 1100 kapal berisi 5000 tentara. Hasil perlawanan keberhasilan dengan jumlah pasukan yang kuat lebih banyak Portugis, meski Portugis menyerang dengan kesenjataan modern. Nilai-nilai perjuangan yang dapat diteladani pada masa sekarang. Satu, keberanian, dua, perilaku keadilan dan kebenaran, tiga, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ya, gitu aja. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain atau sudah pas? Pas. Ada lagi. Kelompok dua, silakan. Yang lagi ini. Kita kasih ini ya. Perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis, tokohnya adalah Sultan Alim Hayat Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Fahad, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Iskandar Muda. Masa perlawanan Aceh terhadap Portugis terjadi dari tahun 1514 sampai 1641. Alasan perlawanan, bangsa Portugis datang ke Aceh dengan maksud ingin memonopoli perdagangan dan tentara yang ada di sana. Tapi dengan itu, rakyat Aceh marah dan melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Untuk bentuk perlawanan, tetapi kapal dagang yang digunakan dengan berbagai persenjataan dan prajurit dalam kegiatan prajurit perang. Rakyat Aceh juga melakukan kerjasama dengan kerajaan Jepang, meminta persenjataan ke Turki, Inggris, hingga Gujarat. Hasil perlawanannya adalah rakyat Aceh seringkali mengalami kekalahan hingga akhirnya rakyat Aceh berhasil membuat bangsa Portugis kewalahan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1629. Nilai-nilai perjuangan yang dapat diteladani pada masa sekarang adalah nilai kemahalawanan, keberanian, semangat yang luar biasa, pantang menyerah, dan teguh pendirian, dan rela berkorban. Ya. Jadi intinya akhir menang kalau nama tokohnya Sultan Zainal Abidin, Sultan Mepu, Sultan Nelayan Sirullah, Sultan Kedul, dan Sultan Babullah. Masa perlawanan pada tahun 1550 sampai 1558 terjadi perang antara tentara melawan Portugis. Kedua pada tahun 1529 terjadi perang antara Inggris melawan Portugis. Alasan perlawanannya, Aceh mengadakan perlawanan karena suatu diserapan tercampur dalam pemerintahan kebenci agama dan desakan berundang-undang. Dua, Tidore melakukan perlawanan karena Portugis melawan ketika mengeluarkan resiko adalah keadilan dan kebenaran orang-orang yang memiliki kesetiaan dan kesetiaan bagaimana rela berusaha kita kasih semangat. Kita dapat gambaran bahwa para pejuang itu mereka berjuang dengan apa namanya sekuat tenaga mereka ya, dan mereka pantang menyerang. Nah, semangat itulah nanti yang harusnya nanti kita warisi untuk saat ini. Jadi tidak ada lagi
yang misalnya di dalam kelas semuanya harus semangat ya, seperti yang dicontohkan para penjual kita, para pahlawan kita. Oke, untuk berikutnya mind map-nya silakan bawa ke muka seadanya. Kelompok satu yang mana? Satu, dua, tiga ya. Karena kita keterbatasan waktu, jadi tampilkan dulu seadanya, nanti setelah itu kita selesaikan. Ya, jadi dari hasil sementara, kelompok dua silakan dibuka. Ya, ini memang sebenarnya konsepnya bagus untuk kelompok dua ya. Cuma mungkin karena waktu, kelompok satu belum selesai juga, kelompok tiga hampir ya. Jadi dari yang ditampilkan untuk sementara ini ya, jadi kita bisa menilai ini yang menurut kalian paling bagus kelompok berapa? Dua. Oke, kita akan kembali ke tempat duduknya mas. Kesimpulannya dari beberapa pengalaman ini yang dapat kalian simpulkan apa? Oke, kesimpulannya adalah bangsa Portugis datang ke Aceh dan monopoli tempat yang ada di sana. Akibat hal itu, rakyat Aceh marah dan melakukan pengeroyokan terhadap bangsa Portugis. Rakyat Aceh seringkali mengalami kekalahan hingga akhirnya rakyat Aceh berhasil membuat bangsa Portugis kewalahan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1629. Sebenarnya tidak ada pemenang dalam pertikaian antara Aceh. Pada 1641, kekuasaan Portugis di Malaka melemah seiring kehadiran FOG dari Belanda yang kemudian merebut wilayah itu. Oke, terima kasih ya. Simpulannya. Itu ya, simpulan dari salam teman-teman ya. Jadi, perlawanan yang dilakukan oleh bangsa kita dari Aceh ya, ada dari Maluku maupun dari Malaka yang sangat luar biasa ya. Sehingga kita bisa seperti ini ya, karena jasa dari mereka juga yang melawan bangsa penjajah untuk mempertahankan Indonesia. Nah itu sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang perlawanan bangsa penjajah terhadap Belanda. Jadi nanti materinya lebih banyak ya, jadi nanti kelompoknya pun mungkin juga lebih banyak. Kita menggunakan model pembelajaran project based ini ya, di situ di mana nanti kita akan membuat sebuah proyek yaitu yang berkaitan dengan pembuatan kalender pencerita. Jadi nanti bisa kalian buka-buka sama untuk ya di internet atau di mana jawabannya seperti apa, lalu nanti pada proyeknya kalian sudah kondisi siap kayak itu. Terus sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini alamin. Terima kasih semuanya.